Kalian tahu anak-anak, kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Setelah kita amati gambar-gambar tadi, menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat pengasih dan penyayang, yaitu menciptakan alam semesta yang ada di langit dan ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Mari kita belajar pelajaran selanjutnya, subbab pertama, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Diceritakan, ketika hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah keluar atau pulang dari masjid, tiba-tiba beliau mendapati ada anak sedang menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan menangis, wahai anakku. Aku akan membahagiakanmu." Bagaimana sikapku dengan cerita tadi? Ya, tentu saja kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Tahukah kamu? Gambar ini menceritakan tentang seorang gadis yang sedang menghibur temannya ketika sedang menangis atau bersedih. Dan dari gambar tadi, sikap gadis ini menunjukkan kalau dia meneladani sikap Rasulullah atau sikap kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meneladani dan membaca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana sikap kita? Ya, I love Nabi Muhammad.